Kapolsek Mampang Prapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, memberikan bantuan kepada korban kebakaran di RT 12 RW 5, Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan. Bantuan disampaikan secara simbolis oleh Kapolsek yang didampingi oleh Wakapolsek, Kanit Binmas, Kanit Patroli, Kanit Pintelkam, dan Babin Kamtipmas. Bantuan diberikan kepada perwakilan warga yang rumahnya terbakar, serta perangkat RT dan RW. Bantuan yang diberikan dalam bentuk 20 kotak mie instan, sabun mandi, sabun cuci, dan kebutuhan lainnya. Setelah penyerahan bantuan, dilanjutkan dengan peninjauan lokasi kebakaran yang didampingi oleh pengurus RT dan RW, serta aparat kelurahan dan kecamatan Mampang Prapatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.